audio sedikit buruk ya, mungkin sedikit mengulang atau mereview tadi apa yang disampaikan mungkin boleh. Ya, jadi hari semua hari ini panitia kongres, jadi dari panitia pengarah, kemudian panitia pelaksana, panitia penyelenggara, panitia penjaring dan panitia verifikasi menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat terkait rencana kongres Komite Umum Indonesia 2023 dengan agenda pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, komite eksekutif dan dewan etik. Ada sebanyak 15 yang akan dipilih, jadi dari tadi ketua umum, wakil ketua umum dan dua perwakilan dari atlet. Kemudian ada 10 komite eksekutif yang terdiri dari 7 dari Olympic Sport dan 3 dari non Olympic Sport. Kemudian itu saja. Satu dari IOC member, karena di Indonesia ada Pak Erik IOC member, jadi satu. Pak, mungkin prosedurnya gitu kan dari awal, mungkin diulangi lagi tadi pendaftaran ini buka tanggal berapa dan secara sebagai Pak Katina sebagai ketua penjaring. Pendaftaran untuk calon ketua umum maupun KEK yang lain itu adalah tanggal 6 tanggal 5 sampai 16 Juni ditutup, kemudian 17 kita verifikasi, kalau ada yang kurang atau bersanggahan itu waktunya pada tanggal setelah tanggal 17. Tanggal 19 sudah clear semuanya, nanti tanggal 30 kita serahkan kepada kongres. Nah, sekarang masa sosialisasi, ini informasi sudah kita sampaikan, dan persyaratan-persyaratan untuk calon juga sudah kita sampaikan, acuannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUI, tidak ada yang lain. Ada pesan-pesan untuk yang ingin mencalonkan diri? Ya, yang ingin mencalonkan diri ya tentunya harus mengukur ya sesuai dengan persyaratan yang ada dan tentunya juga komitmen ya, dan siapapun kan boleh, tetapi tentunya persyaratan sudah ada dalam AD dan ART. Nama ini pesan-pesan yang bagi calon ya. Ya. Kami sebagai tim penjaring ingin menyampaikan kepada rekan-rekan olahraga yang ingin mencalonkan diri baik sebagai ketua umum, wakil ketua umum maupun KEK, bahwa kepengurusan kali ini kita harus punya komitmen yang tinggi, karena Indonesia sementara mengejar target-target prestasi Olimpiade ke depan, terutama Olimpiade 2024, 2022, kemudian sampai dengan target 2045. Kita harus berada pada posisi yang sudah dicapai selama ini, harus naik ke posisi ini. Oleh karena itu, sekali lagi, komitmen teman-teman kami sangat harapkan untuk bisa diukur sejauh mana kita mau. Terima kasih, Prof. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.